Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 25, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas, demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, mungkin kita pernah melihat pedagang asongan yang memikul barang dagangan di tubuhnya. Di bawah teriknya matahari, dia berjalan sambil memikul dagangannya. Beratnya beban dan teriknya matahari pasti membuat dia lelah dan haus. Untuk itu, dia akan meletakkan dagangannya sebentar dan minum air mineral sehingga merasa segar dan kuat kembali. Dua hal ini akan dilakukannya berulang-ulang setiap hari, sehingga dia mampu berjalan memikul dagangannya dari pagi hingga malam. Inilah cara pedagang asongan menyegarkan tubuhnya dan memulihkan kekuatannya. Cara ini pun perlu kita tiru dalam hidup ini. Padatnya rutinitas, beban pekerjaan di kantor, masalah keluarga, sulitnya ekonomi di masa pandemi ini, ketakutan pada virus corona dan lain sebagainya, itu seperti beban yang terus kita pikul setiap hari. Ada lagi orang yang terus dibebani kegagalan masa lalu, atau ada juga yang terlalu gelisah memikirkan apa yang terjadi di hari yang akan datang. Bahkan mungkin ada yang terbeban dan gelisah karena dosanya. Ini semua bisa menekan kehidupan kita, sehingga kita sangat lelah dan merana. Akhirnya kita kehilangan sukacita dan pengharapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, kita perlu meletakkan semua beban dan menerima asupan kekuatan baru setiap hari. Dan itu hanya kita peroleh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini menjadi berita sukacita bagi kita, karena Tuhan berjanji memulihkan setiap orang yang lelah dan merana karena beban hidupnya. Dalam nats ini, Tuhan berjanji memulihkan umatnya Israel dengan mengampuni dosa mereka. Tuhan berjanji menebus mereka dari pembuangan dan memulihkan keadaan mereka. Kehidupan mereka seperti orang yang berjalan di bawah terik matahari, dan Tuhan datang memberikan air yang segar kepada mereka. Tuhan datang memberi kelegaan dengan mengangkat beban mereka. Itulah janji Tuhan bagi mereka. Dan tentulah janji ini juga berlaku bagi kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tidak ada beban yang terlalu berat bagi Tuhan. Engkau pun layak menerima pengampunan dari Tuhan. Janji pemulihan Tuhan ini juga berlaku bagi kita. Selain itu, dari pengalaman Israel di pembuangan, kita juga belajar supaya tidak larut dalam kesedihan, kegagalan dan kesalahan masa lalu. Tetapi pandanglah pada hari depan yang akan Tuhan sediakan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu memperbaiki kegagalan, tetapi kita punya banyak waktu mempersiapkan hari depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Jauh lebih baik kita duduk berdoa meminta hikmat dan kekuatan dari Tuhan menyambut masa depan, daripada berjalan kian kemari menyesali masa lalu. Sobat Kairos, janji Tuhan ini kiranya memberi semangat bagi kita menjalani hari ini. Seperti air yang segar bagi orang yang haus, demikian Tuhan akan memulihkan kekuatan kita. Seperti seorang penolong yang kuat, demikianlah Tuhan akan mengangkat bebanmu. Oleh karena itu, datanglah, mintalah pertolongan Tuhan. Tuhan akan menyegarkan jiwamu,
sebagaimana Tuhan Yesus berseru, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.